bagaimana komunitas karya pelajar mengabdi bangsa ini bisa mengangkat anak-anak muda untuk berkarya. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Wentring dan juga kalau boleh saya izin ceritakan ya Pak. Jadi sebenarnya berawal dari saya merupakan seorang guru les ya Pak ya. Salam buat Pak Roni dan Pak Noel. Oh, Pak Noel. Gua ketawa. Banyak urusan kan hukum Pak orang-orang ini Pak. Terima kasih, saya dan Pak Vincent senang banget. Kan saya ceritain dong nih di weekly brief. Siap, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak, saya yang lagi di sini dan para audiens ini. Kebetulan hari ini misinya adalah pendakian benua tertinggi 7 benua di dunia. Alhamdulillah sudah ada 3 benua pendaki puncak Atlas Piramid di Papua di tahun 2017. Lalu yang kedua puncak Kilimanjaro di Kapten. Selamat datang di acara Demi Lebih with Sandi Uno edisi perdana di tahun 2024. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. DPP P3 sudah mengambil sanksi tegas dan tentunya ini adalah bagian daripada komitmen kita mendukung pasangan nomor urut 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi DPP P3 sudah memutuskan untuk all out mendukung 40 hari terakhir. Ini ada peningkatan yang cukup signifikan, ada rebound yang baik karena kita fokus kepada isu ekonomi masyarakat seperti harga-harga murah, kerja yang mudah, dan juga penegakan hukum, pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Jadi kita sudah berikan sanksi yang tegas kepada oknum ya. Jadi kalau P3 sendiri sudah semuanya memberikan komitmen, tapi ada oknum-oknum ini yang mengatasnamakan P3 yang langsung kita berikan sanksi tegas. Apa sanksi? Dipecat. Termasuk PAW juga sudah dipecat, dan untuk sementara fokus kita adalah pemenangan di tanggal 14 Februari. Survei P3 ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, meningkat secara cukup signifikan di atas 4%. Ini momentum ini harus kita jaga, jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai partai yang namanya partai persatuan ini justru tidak bersatu. Tapi kita ingin bersatu untuk mencapai hasil yang maksimal dan secara linear mendukung tambahan suara untuk pasangan calon nomor 3. Tidak ada gejolak. Jadi alhamdulillah saya sendiri yang konsolidasi turun ke Rosok Nusantara, baru saja dari Kepri, saya bertemu dengan para kader, mereka semua semangat, dan kita keluarga besar. Kita bilang mungkin ada perbedaan pilihan, tapi kalau ada perbedaan pilihan itu tidak bisa diatasnamakan P3. Mereka ini adalah eksponen yang ada di luar dari struktur kita yang sudah komit 100% untuk mendukung pasangan Ganjar. Sudah? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.